dinilai mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan gesekan antar warga. Aparat Polres Madiun Kota Jawa Timur menggelar razia geng sepeda motor. Razia sempat diwarnai aksi pengejaran petugas kepolisian terhadap pengendara motor berknalpot brong. Aksi pengejaran petugas kepolisian ini terjadi di Jalan Panglima Sudirman pada Minggu malam. Meski berusaha kabur, tetapi sejumlah pengendara sepeda motor dapat dihentikan petugas. Dalam razia sepeda motor berknalpot brong, belasan sepeda motor knalpot brong berhasil diamankan petugas. Razia knalpot brong digelar untuk mencegah gesekan antar warga yang kerap dipicu ulah pengendara menggeber knalpot brong hingga menimbulkan suara bising. Dari beberapa kali razia, setidaknya puluhan sepeda motor knalpot brong dikandangkan Satlantas Polres Madiun Kota. Pemilik dapat mengambil sepeda motor yang ditahan setelah membayar denda tilang dan memasang kembali knalpot sesuai standarnya.